yeah. pembelinya itu. Makanya si brand yang barusan Jis, dia rela bikin 3 desain nah, untuk 3 konsumen yang berbeda. Ya, 3 gitu. Konsumen yang berbeda. Mari nge-vlog di kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman. Ya, tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang baru lihat channel ini gitu ya dan bingung ini tuh channel apa. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang kita itu sering membahas soal apa, Jis? Kita ngebahas soal tip bisnis, tips marketing, tips desain, pokoknya segala hal tentang bisnis kita kontenkan di sini. Iya, dan tentu aja karena kita itu studio desain, kita jualan desain juga ya, tentunya. Kita jualan desain logo, desain kemasan, desain sosial media, iklan, segala macam, pokoknya bisa diorder di Kebun Desain. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis, nah, bahkan sampai order pendaftaran ya. Iya, kita juga melayani, membantulah pendaftaran perizinan NDB, OSS, RBA, terus pendaftaran merek. Iya, soalnya kan yang kayak gitu-gitu tuh lumayan agak memusingkan ya, gitu ya buat para UMKM. Akhirnya kita buatin jasanya aja deh, soalnya banyak yang order juga kayak gitu. Oke, jadi kali ini nih Jis, kan kita itu juga sering menjelaskan soal kemasan ya, desain ya, kemasannya. Betul. Tapi meskipun kayak gitu, kayaknya isu ataupun persoalan desain kemasan ini nggak pernah selesai gitu. Selalu aja kita ya, harus membahas soal ini gitu. Ya, ada lagi, mungkin ada UMKM yang udah upgrade kemasan. Ya, awalnya kan dia polos, terus pakai stiker, terus akhirnya pakai desain. Iya, iya, iya. Cuman ketika udah pakai desain, mungkin kok ini kok udah pakai desain, tapi kok dia beli sama aja gitu, tidak ada peningkatan gitu. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, akan kita bahas di sini. Oke. Okay. Jadi sebetulnya desain juga bisa membuat orderan itu semakin banyak ya? Iya, terutama apalagi dibandingkan ya, kalau misalkan snack dibanding dipasang di rak gitu ya, biasanya kan di warung atau di toko bahkan supermarket ya, itu sama snack lain juga tuh. Sebenarnya membantu gitu ya? Iya, itu membantu, apalagi orang datang mau snack mana-mana ya, pasti yang dilihat kan gambarnya dulu nih, mau yang mana nih gitu. Tapi mungkin karena ada kesalahan dari desainnya malah jadi nggak berfungsi untuk mengepus penjualan gitu ya? Ya, betul. Oke, oke, oke. Jadi gimana nih? Nah, seperti biasa kita lewat komputer aja. Yeah. Biar kita langsung jos ya ke komputer aja. Nah, ini yang tadi saya bilang yang pertama itu biasanya UMKM polosan. Oke. Okay. Polosan, terus lanjut ke ini, ke stiker ya. Terus lanjut ke yang full gambar gitu. Oke. Okay. Nah, ini evolusinya kayak gini. Nah, cuman terjadi permasalahan adalah udah ganti kemasan tapi kok nggak terpengaruh gitu. Oke. Okay, okay. Penyebabnya apa nih? Ini udah dibuat 3. Nah, ini juga Dona ini salah satu klien kita ya. Ya, ini contoh-contoh yang di sini tuh yang kita buat di sini. Yang pertama kok nggak laku ya gitu ya, alasan nggak lakunya pertama memang belum rezeki gitu ya, belum rezeki. Okay. Kalau itu mah kan memang sebenarnya takdir ilahi ya, lah, tidak bisa kita otak-atik ya. Nah, yang kedua marketingnya lemah. Jadi walaupun kita misalkan dititipin ke warung, tetap kita harus kasih tahu bahwa produk kita tuh di warung ini, di warung ini, di lokasi ini gitu. Nah, kalau ini udah masuk ke teknis nih, marketing nih ya. Iya, terus selain ngasih tahu lokasi, ngasih tahu juga apa ya, promosi mandiri lah, biar orang tuh nyari produk kita apa. Atau misalkan ketika orang mungkin bermain Facebook ya atau TikTok, terus ngelihat kemasan kita gitu ya. Iya, iya, benar-benar. Terus udah, abis itu dia ke warung, ternyata ada. Nah, kemudian dia kan tertarik nyoba tuh. Iya, iya, ini juga jadi misalkan tadi ya kesalahan kata Ajis, ketika udah titip jual ke warung-warung, tapi marketingnya enggak dilaksanain, akhirnya bisa kesalip sama produk-produk lain yang marketing lebih jos gitu ya. Betul. Lebih oke gitu. Makanya jadi desain itu hanya salah satu bagian aja ya yang untuk menunjang kesuksesan bisnis kita gitu. Yeah, tapi harus dibantu juga semuanya nih, faktor yang lainnya juga gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, yang ketiga ini baru nih yang akan kita bahas adalah salah desain. Nah, salah desain ini maksudnya gimana? Nah, kita coba langsung beralih. Nah, desain yang bagus itu, yang baik itu kayak apa sih gitu? Nah, ternyata setelah
di apa ya, setelah kita coba menjalankan kebun desain, terus berinteraksi dengan berbagai klien, berbagai UMKM, terus banyak orderan kemasan gitu, ternyata desain yang bagus itu yang bisa menggambarkan siapa konsumennya. Oke, jadi desain dari kemasannya itu memang sesuai dengan target pasarnya gitu ya? Ya, menggambarkan siapa yang mau belinya nih. Gitu. Misalkan yang belinya itu anak SD, ya otomatis desainnya juga harus cocok buat anak SD. Iya, ya, gitu. Mungkin ceria, yang apa namanya, yang lucu-lucu, nah, gitu kan ya. Kalau misalkan ternyata untuk orang dewasa, ya beda lagi desainnya kayak gitu ya. Harus sama. Nah, ini contoh, beberapa contoh kita akan coba bahas. Nah, ini studi kasus keripik tempe. Ini sama-sama keripik tempe. Oke, mereknya sama kayaknya nih. Iya, ini klien kebun desain juga. Nih, ada Pawan Makesi namanya. Nah, ini ada sama-sama keripik tempe, tapi ada 3 desain. Kok dia pakai 3 desain nih? Karena yang pertama ini yang coklat ya, yang coklat itu untuk konsumen yang mungkin menyukai lingkungan. Oh, yang dia konsepnya ramah lingkungan, ramah ya? Lingkungan, konsepnya terus mungkin cemilan sehat, tanpa MSG, terus tanpa pengawet, rendah gula, kayak gitulah, pokoknya yang sehat-sehat. Nah, itu desain kemasannya pun minimalis gitu. Seperti yang di gambar yang coklat ini. Bahkan desainnya pun diperuntukkan untuk bahan desain paper ya, kertas ya? Ya, bahkan, ya bukan bahkan sih, apa ya, packaging itu kan nggak cuma desain sebenarnya, tapi bahan juga termasuk, bentuk juga, ada yang pakai dus gitu ya, kemarin sempat dibahas tuh, keripik yang pakai dus ada gitu. Nah, memang tergantung konsep yang kita buat sih. Iya. Gitu, terus ada lagi yang tengah nih, yang tengah, ini lumayan ini ya, untuk umum lah ya, untuk, ini ada penjelasan sebenarnya di sini nih. Nah, untuk remaja dewasa 16-35 mungkin ya. Oh, iya, ini lebih cocok buat orang remaja dewasa ya. Ya, remaja. Secara gambar ya. Ya, secara gambar. Terus mungkin orangnya yang lebih ceria, yang mungkin dipakai buat ngumpul gitu ya, gambarnya. Jadi gambar, kalau dia dari gambar ya. Terus lanjut ada yang ini. Nah, ini udah jelas ya. Untuk anak-anak gitu. Anak yang suka ngemil sambil nonton TV misalkan, anaknya yang ceria gitu, kayak gitu. Iya, memang gambar-gambar ataupun desain-desain yang ada ikon-ikon lucu itu penting banget buat anak-anak. Kayak dulu itu aku beli snack kayak Kenji, apa, yang ada gambarnya gitu, ada gambar Kenjinya, ada gambar koboynya gitu kan. Itu benar-benar berpengaruh dibanding snack yang lain yang nggak ada gambarnya, pasti belinya Kenji dulu. Nah, jadi balik lagi ke ini, nah sesuai dengan targetnya siapa ya, yang beli, gak cuma umur ya, ini misalkan bisa sama nih umurnya nih, yang cemilan sehat sama yang tengah nih, yang hijau bisa sama, tapi mungkin dia gaya hidupnya beda, yang satu mungkin nyari yang lebih sehat, yang satu mungkin yang udah makan apa aja lah gitu. Iya, benar-benar gitu, benar. Jadi beda-beda gitu, jadi makanya desain kemasan yang bagus itu yang mencerminkan pembelinya siapa nih, gitu. Nah, lanjut. Tadi ini udah. Nah, ini. Kemasan juga bisa menentukan harga. Oke. Ya. Contohnya ada nih, ada mungkin ini kemasannya lebih, stikernya lebih bagus desainnya gitu ya. Terus incarnya kelas menengah atas, harganya juga lebih mahal gitu. Oke. Nah, dibanding dengan yang mungkin desainnya lebih standar lagi, kotak gitu stikernya gitu. Iya, memang sih ya, kita kalau misalkan contoh aja beli sepatu gitu, yang murah itu nggak pakai dus, bahkan cuma dimasukin ke kresek doang, gitu, yang harganya 50.000 gitu. Iya, dusnya polos, polos. Gitu mending, ya. Mending kalau ada dusnya gitu, ini langsung ada di, juga yang langsung dikresekin gitu. Nah, kalau beda sama yang bermerek, karena kayak Nike yang bagus itu yang 400.000, yang 700.000 gitu ya. Itu pasti ada dusnya, dusnya juga bagus desainnya. Bahkan bisa jadi pajangan koleksi apa namanya? Koleksi dus-dus ya. Dus-dus sepatu gitu kan, karena saking si dus-dusnya itu bagus gitu. Nah, ini sekali. Kasusnya nggak mungkin lah ya. Kalau misalkan harganya mahal, kemasannya jelek itu nggak mungkin gitu. Jadi memang apa ya?
tentukan dulu nih, tentukan dulu atau perkirakan dulu kira-kira yang beli siapa nih. Dia mampunya belinya yang berapa nih harganya gitu. Dari situ kita langsung pasang desain yang sesuai. Sesuai konsepnya ya, dengan harga yang akan kita pasarkan gitu. Betul. Nah, ini contoh nih, ada latihan nih. Contoh ibu menjual produk sabun cuci. Oke. Nah, pembedanya dari yang lain adalah sabun cucinya terbuat dari bahan alami. Nah, orang yang membeli ini adalah orang yang mencintai lingkungan dan bahan-bahan alami. Nah, otomatis desainnya pun adalah yang ini, yang hijau. Padahal sama-sama sabun cuci ya. Iya. Kalau secara ngomongin desain ya, kalau dari mata UMKM gitu ya, yang ini pun udah didesain gitu. Iya, udah bagus juga sebetulnya. Iya, gitu ya. Ini udah bagus juga. Tapi alangkah lebih tepat lagi kalau yang ini desainnya. Gitu. Nah, itu yang harus diketahui oleh teman-teman pebisnis atau UMKM. Kalau misalkan order ke tempat lain ya, atau ke desainer lain, nah itu pastikan si desainnya nih sesuailah dengan pembelinya gitu. Iya. Kadang sebenarnya desainnya itu udah bagus gitu ya. Tapi tidak mencerminkan siapa pembelinya gitu. Nah, itu. Jadi kan orang apa ya? Mungkin kita pengen menonjolkan nih si bahan alaminya ini. Tapi karena ini disandingkan dengan sabun lain gitu ya, deterjen lain. Jadi pesannya enggak nyampe gitu. Iya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini contoh. Ibu menjual produk popcorn. Nah, popcornnya untuk murah dan untuk anak-anak sekolah. Nah, orang yang membeli produk ini adalah remaja yang suka ngemil. Nah, ini udah ketahuan juga ini. Ya, udah pasti ya. Ya. Desain mana yang cocok dengan si calon pembeli yang seperti ini tipenya. Iya, karena ini untuk anak sekolah, otomatis mungkin lebih relate yang ini ya. Iya. Gitu, lebih cocok yang ini daripada yang ini gitu. Iya, ya buat anak-anak mah lebih seru yang ada gambar-gambar yang kayak gitulah ya. Yang kartun ya, ada animasinya gitu. Nah, kayak gitu. Dibanding yang sebelahnya yang lebih elegan gitu kan, kayak lebih buat orang tua gitu kan. Iya. Nah, jadi target market tuh kadang pebisnis itu biasanya fokusnya ke umur. Nah, padahal sebenarnya nggak cuma umur juga sih. Ada hobinya, terus iya. Apa ya? Ibaratnya gini deh, ada memang kategori-kategori umum. Kayak umur, misalkan umur di bawah 5 tahun, ada usia anak SD, usia anak remaja, sampai dewasa, sampai orang tua. Tapi di antara itu juga ada kekhususan-kekhususan. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Ada yang anak remajanya itu senengnya olahraga, sporty, misalkan. Nah, otomatis kalau misalkan menjual, contoh misalkan suplemen untuk apa ya, gym misalkan ya. Ya itu harus lebih sporty lagi gitu ya, lebih kelihatan maco begini gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan si pembelinya. Nah, ini yang sering juga terjadi di UMKM. Nah, ini permasalahan lagi nih. Muncul lagi pertanyaan. Tapi produk saya untuk semua orang. Nah, itu. Nah, ini yang wah gimana nih? Ya. Ini produk saya ini sebenarnya bisa semua kalangan bisa. Iya, semua kalangan bisa katanya. Dari gitu. Bayi sampai manula orang tua gitu ya. Bisa katanya. Biasanya sih kayak gitu sanggahan UMKM ya gitu. Kebingungan UMKM ini gimana desainnya nih gitu. Jawabannya adalah enggak bisa didesain. Walaupun bisa didesain mungkin akan ya udah umum aja gitu. Iya, desainnya iya. Dan ketika desainnya terlalu umum jadi nggak ada ketertarikan tertentu gitu di produknya itu. Ya contoh deh tadi kayak keripik pisang Jis, sebenarnya kan kayak seolah-olah itu teh umum ya keripik pisang sih gitu. Coba bisa ya, dibuka lagi ya. Nah kan kayak sebenarnya bisa pisang sih. Pisang sih ini. Apa sih? Oh pisang ya? Oh pisang, salah nulis nih, khususnya pisang buat tempe. Nah. Ya tadi ya kayak keripik pisang gitu ya. Apa kayak anak usia TK juga ya itu kan bisa sampai orang-orang tua. Tapi kan pada akhirnya bayi bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya. So meskipun seolah-olah ini bisa nih buat semua kalangan. Iya betul. Tapi bayi sama orang tua yang udah nggak ada giginya kan itu udah nggak mungkin gitu loh. Dan apa ya?
kalau misalkan ini bentar coba nih pisang dulu. Contoh pisang yang sama ya, pisang yang sama terus bisa dibeli oleh semua orang. Nah, ketika ada kemasan yang ini, anak-anak pasti beli yang ini gitu. Iya. Ketika mungkin kemasannya cuma satu, yang ini, ketika di supermarket tuh ada gambar yang lebih lucu. Iya. Anak-anak nggak bakal milih gitu. Iya. Ada pesaing. Iya. Yang pesaingnya sama nih, keripik pisang juga. Iya. Tapi desain kemasannya lebih lucu. Lebih lucu. Nah. Anak-anak pasti lebih milih dia. Ya sebutlah yang hijau sama yang kuning ini beda brand. Ya betul. Beda brand beda ya brand. Itu. Yang hijau dengan yang kuning. Ketika ada anak-anak yang pengen keripik pisang, pasti milihnya yang warna kuning. Iya. Akhirnya desain kita nggak tidak sesuai target pasar yang spesifik gitu ya. Ya betul. Apalagi kalau terlalu ini masih agak deket-deket lah ya. Apalagi kalau jomplang ya, kadang jomplang gini nih. Misalnya desainnya cuma satu ini, anak-anak juga bisa beli ini katanya. Iya. Ya secara konsumsi bisa gitu, cuman di marketing ini lemah gitu, maksudnya tidak buat menarik lah. Buat konsumsi mah bisa, iya. Memang bisa beli-beli juga bisa beli gitu ya. Iya. Cuman ketika ada pembanding yang lain di rak yang sama, itu. Gitu ya, ya kalah kita gitu, kalah. Kalah, betul. Nah jadi. Balik lagi ke mana ini, nah jadi kalau misalkan terlalu umum dia kebingungan si produknya itu, iya. Belinya itu makanya si brand yang barusan Jis dia rela bikin 3 desain untuk 3 konsumen yang berbeda ya, 3 gitu. Konsumen yang berbeda saking taunya nih dia itu konsep apa namanya marketingnya kemana gitu, siapa pembelinya tuh tahu dia gitu. Nah ini berarti si UMKM-nya pengusahanya udah ngerti. Udah ngerti lah. Udah ngerti. Ya, bagus itu. Lanjut ya. Nah, solusinya kayak apa? Kayak tadi bener. Solusinya adalah diferensiasi produk. Nah, segmentasi bener. Produk ya. Iya, kalau kayak tadi ya, ini 7 tahun sampai 14, yang ini. 14 sampai 35, yang ini. Walaupun isinya sama gitu. Walaupun isinya sama. Ini dari umur ya. Kita bisa ganti juga nih, jangan dari umur. Misalkan dari harga, Bisa dari harga ya. Dari harga kita kayak susu kurma barusan. Misalkan. Nah. Kenapa kita nggak bikin dua-duanya gitu? Misalkan yang satu harganya 5.000, yang satu harganya 15.000 gitu. Iya, benar. Bikin dua desain. Iya. Untuk target pasar yang berbeda. Iya, gitu. Untuk target pasar yang berbeda. Nah, biasanya perbedaannya dalam kalau misalkan kita pakai brand yang sama ya, nah kita bisa mencantumkan hal-hal yang mungkin di sini apa ya bernilai gitu. Contoh misalkan kebersihannya diolah dengan cara yang bersih misalkan di sini. Iya iya. Ditulis lebih inilah lebih premium ya. Iya. Misalkan yang harga 15.000 ini kita bisa distribusikan ke Alfamart, Indomaret gitu ya, yang kita udah kerja sama mereka misalkan kayak gitu. Ya. Sedangkan yang harganya 5.000 misalkan atau 8.000 ini ke warung-warung biasa biar tetap ada konsumen dari orang-orang karangan yang pengen beli murah gitu. Ya. Kayak gitu. Nah, si diferensiasi produk ini juga menentukan tadi cara kita menjualnya di mana. Misalkan ini tadi kan ada 15, ada 8.000. Dan yang 15 kita ketahuan nih ya. Jualnya di mana nih? Apakah misalkan di kantor? Iya. Titip di kantin-kantin kantor gitu ya. Kantor yang memang berduit ya orang-orang yang belinya. Iya. Terus misalkan yang ini tadi di warung-warung gitu ya. Di warung-warung kecil. Nah, dari bentuk botolnya pun kita bisa rubah ya. Iya. Untuk menekan harga. Harga ya. Jangan disamain ya. Yang ini kualitas botolnya. Yang ini mungkin lebih kokoh gitu ya. Kalau yang ini tipis juga enggak apa-apa. Yang tipis yang kayak kalau dipegang tuh apa? Lembek deh kayak letoy. Ya, kayak gini deh lembek ya. Lembek gitu. Kayak gitu. Jadi dari bahan pun bisa ditekan. Nah, kenapa enggak gitu? Kita bikin dua-duanya langsung gitu. Untuk menjangkau semuanya. Cuman kayak gitu kalau misalkan kita desainnya cuma satu untuk semua orang itu agak susah. Contoh kayak misalkan yang tadi yang premium ini kokoh terus desain bagus. Yang ketika ditaruh di warung orang yang pengen beli terus uangnya sedikit, aduh jangan ini takut mahal gitu, jadi takut ada takut rasa takut duluan gitu. Dan yang ini pun sama nih, yang ini nih, yang kalau misalkan ditaruh di tempat perkantoran misalkan,
wah ini kok ada UMKM nih, ini UMKM-nya masih pemula nih gitu. Iya, nggak tahu nih. Masih kayak gini misalkan. Iya, komposisi nggak ada ya, misalkan. Otomatis di skip juga tuh, iya, di skip gitu. Juga. Takut berbahaya ah, katanya kan gitu. Kayak gitu ya. Jadi nggak cuma dari umur, bisa juga dari misalkan harga, bisa dari gaya hidup tadi, misalkan yang sehat dan yang tidak sehat, atau misalkan dari pria wanita bisa, atau misalkan apalagi yang ramah lingkungan dan yang biasa misalkan. Dia tergantung dari konsep kita mau kemana nih, si produknya apa gitu. Iya betul 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 betul. Oke, itu aja paling yang bisa kita bahas hari ini. Ya, itu ya. Tadi apa namanya penjelasan kita terkait dengan desain kemasan kayak gitu. Yang tentu aja para UMKM tuh apa ya, perlu tahu nih yang kayak gini ya. Enggak cuman bang beli desain gitu, tapi datang ke sini tuh kalau udah tahu sama konsepnya, kita lebih mudah ya gitu. Buat apa namanya, buat membreakdown biar sesuai dengan si target pasarnya gitu, nggak terlalu banyak, nggak lama di apa namanya ngomongin konsep gitu. Iya, betul. Seperti itu, jadi bisa langsung kita kerjain dan bisa langsung teman-teman eksekusi buat cetak nanti di tempat masing-masing kayak gitu. Oke, ada lagi Jis? Oke, itu aja paling pesannya kalau mau order desainnya, jangan lupa order ke Kebun Desain. Iya, bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nah itu ya teman-teman, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe, serta ada tombol dolar gitu ya yang pengen mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.